Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rivinaldo Channel. Kali ini di malam-malam ya guys, kita lagi street food, mau kulineran malam. Ini kuliner beli terang bulan ya. Di depan ini apa itu? Di depan Mitra ya, Mitra Rogo Jambi. Jadi ini sangat legendaris sekali ya, sangat banyak pengunjungnya, mesti ramai nih guys ya. Kita lihat ya, karena memang terkenal enak sih, kalau nggak ramai nggak mungkin banyak. Jadi kita nanti makan pesen terang bulan kesukaan. Itu sih mami sudah menunggu. Mami, tuku rasa apa mami? Tuku rasa apa? Pandan. Iki taruh. Ini ya masih dibuatkan. Ketan gimana? Ya ketan ya. Ini favorit teman-teman. Terang bulan isinya ketan. Wah, mantap. Ini menu-menunya ada di sini guys ya. Jadi harga kalau terang bulan mulai dari 10.000 sampai 28.000 ini ya. Sangat lengkap. Kalau martabaknya harga mulai 15.000 sampai dengan 50.000. Mantap. Kita lihat prosesnya guys. Cepat. Buka mulai jam pinten mas? Buka mulai jam pinten? Jam gansal. Oh, jam habis maghrib berarti. Dibuka mulai sore ya teman-teman. Habis maghrib sudah buka di sini teman-teman. Ini sangat legendaris sekali ya. Ini mesti rame. Maka jam 9 ini sudah habis teman-teman. Di sini mbaknya juga goreng martabak. Seperti bom. Di practice. Di belly prank. Ini favorit sekali guys, pandan yang ketan hitam. Sama yang fresh itu mas. Fresh mbak, setiap hari ganti ya mbak. Sehari sampai habis berapa mbak? Berapa porsi? Iya. Hampir 80. Wow, mas, bisa ngandikan tempat. Harga mulai 14-15 ini. 10.000 sampai 90 porsi guys. Ini berapa? Bisa hitung sendiri ya teman-teman. Ini mulai harga 10.000, laku sampai dengan hampir 100 porsi. Wah mantap. Hanya jualan martabak guys dan terang bulan. Ini yang lagi nungguin apa sayang? Bis. Jadi ini lokasinya itu ada di pas di depan Mitra ini. Strategis sekali tempatnya. Dan ini tempat favorit.
tempat favorit. Jadi. Iya, pokoknya se wilayah terdekat. Nah, ini sudah selesai. Kita beli satu porsi ya, guys. Makan berdua. Matur nuwun. Berapa ya? Berapa? 18. Oh, ini yang padahal 18. Ini padahal paling laku ya. Mami katanya beli itu. Jadi yang padahal itu paling laku sebenarnya. Itu ya, teman-teman. Jadi bisa ngalikan sendiri, teman-teman. Buat kalian yang ingin usaha ginian, tapi ini butuh proses ya, karena kemarin aku juga sempat tanya-tanya ya. Ini ya, namanya orang usaha pasti semua tuh butuh proses. Jadi kalau kita kalikan 15 kali 90 porsi, 1.350.000 per hari, guys. Dan itu bukanya hanya jam 5, 5, 6, 7, 8, 9. Terus gila itu udah habis 5 jam, udah dapat 1.350.000. Kalau rata-rata 15.000-an, tapi kan enggak semua 15.000 ya, teman-teman. Ada yang 20, nah ini 25. Aja 25, 15. Berarti hampir 1.5 juta per hari. Berarti 1 bulan berapa? Ya banyaklah. 30 juta. Kalau wah, sangat menggiurkan, guys. Gimana sayang? Kita buka usaha gini ya. Itu ya di belakang itu. Oh, mantap, mantap. Ya, gak bisa, soalnya gak bisa masa-masa. Ya, ya. Yang jelas semua proses bisa kita tiru, teman-teman. Cuma rezeki agak tahu ya, yang penting kita usaha. Dan akhirnya sampai rumah juga. Seperti biasa, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Bukan ya, aku yang makan, tapi dia yang makan. Loh, kok ya, nih. Ayo makan, makan, makan. Moga. Ini yang nih, teman-teman. Yang itu bukan saya, tapi suami saya. Udah lama kita agak pilih ini. Kan, ya, kan? Kita mobil, kau seharapis. Oke. Aku yang disipin duluan. Ayo, ini saya lihat, sayang. Lihat teksturnya, teman-teman. Tada, di sini tuh gede ya, martabaknya tuh gede. Wis. Ini terang bulan, martabak manis. Bikin aku ketagihan. Iya. Yeah. Pena tambah kendut. Harum ya, teman-teman. Mami enak asli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi kita pesen yang pandan sama isinya itu ketan hitam. Ini 18.000 ya. Kalau yang biasa tuh cuma 15.000 yang original. Kalau minimal rata-rata beli yang paling sedikit 15 kali 90, 1.350.000. Mantap. Yang penting kita sekarang makan aja ya. Perkara omsetnya bisa teman-teman hitung sendiri. Yang penting intinya, teman-teman, yang namanya usaha itu pasti membuahkan hasil. Masuk? Masuk, Pak Eko. Yuk. Sekarang gantian, aku mau nyobain. Oke, okay, aku mau nyobain ini ya. Jadi wes tadi jadi. Gitu teman-teman, suamiku tuh kalau udah makan udah mau berhenti. Iyalah, enak kok. Kayaknya aku harus ganti tangan dulu deh ini. Ayo, minta tolong Mas kameramen juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kalau punya aku ya, aku milih yang Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Mangan lore wis kenyang. Ini juga rutinitas ya. Entah itu satu minggu sekali kita kulineran menikmati makanan yang ada ya, guys, menikmati kehidupan. Oke, kita malusin makan dulu, guys, ya. Ini itu tadi ya, semoga bermanfaat videonya, karena ini lumayan ya omsetnya, bah, setelah satu hari sudah bisa dapat segitu. Tapi kita nggak bisa meniru rezeki orang ya, tapi kita bisa meniru usaha orang. Itu ya, terima kasih sudah menonton video ini. Sukses selalu buat kalian. Sampai jumpa, bye-bye.